Thank you ya kak, makasih. Kerja dulu geng, cari uang dulu geng, dipakai kalung kebangsaannya. Kak kangen dengan Farid Nurhani yang makan kepiting yang gede-gede, jayan-jayan yang cangkangnya gini-gini, mau nggak kak? Mau dong. Cuplikannya omai tunjukin dulu ya. Gede banget. Wow kak. Kabarkan semuanya di sana. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Anyway, by the way, Bas Viva dan Tura mau duduk dulu, geng. Warung yang di belakangku nih. Kak, awas mobil. Sedikit cerita ya, Omay mau ngoceh dulu sebelum kita makan. Ini tuh warung yang mengetahui sejarah Farida Nurhan merangkak di dunia food vlogger. Dari dulu subscribernya nggak ada, terus nggak dapat uang dari YouTube. Aku tuh pernah review di sini sampai duduk-duduk di lantai, pegang-pegang kamera kayak orang gila lah. Sebelah-sebelahku tuh sampai manding-mandingin, anak ini ngapain sih? Rambutnya terurai, nyasar sampai 2 jam, antrian sampai panjang, itu ini tempatnya. Cuplikannya kurang lebih seperti ini. Belum dapat kursi, soalnya antrinya panjang. Menurut aku, ini untuk pertama kalinya dan yang terakhir kalinya aku kesini. Satu, level 5. Rasanya ada, kayak ada kunyit-kunyitnya gitu. Aku udah kapok kesini soalnya udah hampir 3 jam, makanan itu baru nongol. Oke yo geng, jadi buat kalian semuanya yang baru memulai, merintis, bekerja, berusaha, jadi kayak omay gitu loh. Jangan putus asa dan gak boleh mengeluh. Di dalam situ sekarang punya menu baru. Kepiting juwayan alias gede-gede geng. Dan makannya pas siang-siang seperti ini. Apalagi kalau kencurnya, seblaknya tuh yang pedes banget. Alright sahabat omay, you don't have to wait for a long time. Farida Nurhan persembahkan kepiting raksasa seblak jelatet. Assalamualaikum, Farida Nurhan datang. Farida udah lama. Iya. Gue pinter juga sama actingnya ya. Kak, apa kabar? Baik kak. Farida sendiri gimana kabarnya? Sehat walafiat anak dan cucuku. Kak, kangen dengan situasi seblak jeletet ya, murni yang di Pademangan enggak? Iya, yang antri panjang lebar. Yang kangen udah sampai duduk-duduk di atas pintuan air. Dan rambutnya masih panjang. Nah. Dan harus antri. Enggak peduli sama Farida Nurhan. Sekarang dibayar. Asik. Sombong itu harus enggak apa-apa tapi enggak keterlaluan. Iya, Kak, betul. Farida Nurhan mau nanya, ini bumbunya itu yang merah meriah itu kualitasnya masih sama seperti yang dulu enggak? Sama dari awal sampai sekarang harus tetap sama. Oh, gitu. Iya. Ya, wes. Oke, buat sahabat omay terutama yang di Jakarta, Farida Nurhan mau info, di seblak jeletet murni ini sekarang ada menu terbaru kan? Iya. Apa itu? Kepiting. Kepiting. Kepiting segar, kepiting mati? Kepitingnya segar. Iya. Benar-benar segar. Habis itu kita benar-benar olah, kita enggak mau pakai yang mati-mati takutnya enggak bagus. Oh, gitu. Ada yang masih segernya nih Kak Rida. Aku pegang sendiri ya. Farida Nurhan ini hari gini harus sendiri-sendiri. Oh iya masih hidup geng. Wow ini buka kocok. Oh ini buka kocok. Jantan ini kayaknya. Kayaknya kepitingnya jantan nih geng. Loh siapa sih Kak? Gak mau dipegang Farida Nurhan. Wih ya Allah. Wah. Ini hampir sekilo ya Kak? Iya. Berat teman-teman. Wah lihat. Kakinya segini cangkangnya. Wah, nih. Aduh, gerak-gerak. Dan ini kalau udah yang matang ya, Kak ya. Maaf ya, Kak ya. Langsung dua. Widih. Nih, Kak. Nanti langsung bawa pulang kasih ke istrinya masing-masing. Kak adik juga, Wow. Berat ya, Kak, ya? Iya. Ih, lama-lama berat, kan? Dan ini ada porsi yang lainnya, ya? Iya. Ini loh, geng. Kalau mau yang gede, ada juga yang kecil. Iya, dan harganya tuh bervariasi. Iya. Mulai dari? Rp25.000. Dan ini kakak baik hati ya, cangkang-cangkangnya tuh sudah dipukul-pukul biar makannya enak ya. Dan bumbunya meresap ke dalam. Oh iya, terus gila geng, dan dagingnya. Nggak kosong ya, Rek. Tuh. Dan Mbak Murni ini pinter banget. Jadi biar kepitingnya itu tidak bau, tidak amis, jadi ini disikat dulu. Dibersihkan dulu tuh. Dibersihkan dosa-dosanya semuanya, kurap-kurapnya. Habis itu dimasukin ke sini. Dengan menggunakan rempah-rempah biar wangi ya, kayak gini. Satu.
Oh, dua. Tuh. Ditutupin masa, lagi. Rempah lagi. Oh, pinter sampean. Nah, kayak gini. Pas dulu. Tetap semangat, lanjut bekerja keras. Jangan lupa bisnis transfer Farida Nurhan. Farida Nurhan yang nggak jelas ini, aku tuh cuma tidur 3 jam semalam, geng. Kasihan yo. Nggak apa-apa, sekarang kita langsung saja keluarkan passwordnya. Awur, awur! Jangan ditanya ini harganya berapa. Mbak, piro lagi harganya? 100 ribu. Nih, Mbak Murni tadi bilang mau 70 ribu. Aku yang nggak mau, geng. Ya nggak mungkin kan segini banyak 70 ribu. 100 ribu. Langsung saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kepiting temenan nih, rek. Manis. Oh, ambil gini, geng. Bentar. Daging kepitingnya merajalela. Kita buka lagi satu, geng. Jangan kasih kendor. Allah. Lanjut kuahnya, geng, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sengaja minta nasi. Wah, pernah ke dalam. Wow. Enak banget, dikit banget, geng. Ini kuahnya ini level 2. Dan yang di rumah jangan nyuruh Farida Nurhan untuk order yang level 5. Sekarat aku, rek. Udah pedes ngawur menurut Omay Farida Nurhan. Kencurnya itu ngewedok banget, terus cabenya nyentrong, nyewentrong sekali. Loh. Kuahnya sendiri nih, geng. Katanya Mbak Murni udah dimasak dengan tulang-tulang ayam kurang lebih 2-3 jam. Sari pati dari kaldu ayamnya keluar semua, geng. Liatin. Rempahnya banyak. Oma lebih menikmati makan kayak gini. Tapi belum sama kepitingnya juga. Kita angkat ya. Iya. Yeah. Gede banget. Wow, Kak. Ya, duh. Hati-hati ya, geng. Jangan sampai kena ke mata. Bahaya. Wow. Harus sabar ya, geng. Makan kepiting itu penuh dengan perjuangan. Karena ini tadi dimasak lama dengan kuahnya. Jadi masak makan dalam, teman-teman. Takjub mujarab, kepitingnya fresh, bumbunya nikmat, kuahnya pedas. Geng, kita belah. Ini adalah isian-isian favorit Farida Nurhan. Ada mie. Omnya selalu pesan otak-otak ini. Wah. Kikil harus ada. Enak banget, geng. Right, geng. Ini tuh porsi jumbo ya, nih. Makannya tuh bisa untuk 2-3 orang. Apalagi kalau pesen nasi. Jadi buat teman-teman yang nggak kuat, pesen yang mangkok wajar-wajar saja. Hey.
apa kabar yang di rumah? Ngiler ya? Kekilnya kayak ngiler. Loh, kekilnya nggak mau dimakan. Nih. Wah, ini bukan batu yang dibuat-buat. Satu beneran. Oke teman-teman, once again ya, menurut Fadhan Nurhan, ini Rp70.000, nggak mahal ya, Kak ya? Iya, karena kepitingnya aja tuh sudah mahal, plus bumbu-bumbunya dan masak-masaknya dan saus-sausnya menurut Oma ini sudah worth it banget. Dan tadi tuh di dapurnya ya, warna-warni. Tapi yang warna merah tuh sangat dominan sekali, nyentrong sekali. Kalau sudah masuk ke dapurnya tuh kencur sama cabai rawitnya kayak, aduh, juara alias jawara lagi yuk. Aku nggak habis kayaknya. Aku terbawa pulang, kasih anakku nanti. Gue udah semangat. Buat sahabat Omai dari Sabang sampai Merauke yang nggak sempat datang ke warung atau markas seblak Jelatet Murni, kalian bisa menikmati kepedesan yang merasakan sekarang ini lewat seblak Jelatet Murni instannya. Ada yang dari level biasa, level medium sampai dengan level pedas sekali. Namanya apa kak yang pedas sekali nih kak? Seksi. Ada yang bohai juga, ada yang biasa aja ya. Pesan semuanya, Instagramnya ada di sini. Dan alamat lengkapnya ada di sini. Buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Besok geng yo. Oh, datu kan kepedesan, Kak. Stay happy, stay healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omay yang blog-blog di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida. Wes, aku mau makan. Ini bukan untuk staffku yo. Kruku itu terlalu ganteng-ganteng untuk makan sisa Farida Nurhan. Mereka pesan sendiri. Beri-berinya, sosoknya semuanya pesan sendiri. Aku ya. Males pakai gini-gini nih. Lah. Sulit enggak, Kak? Oh, sulit. Deso, katro. Lagi ada tenaga, Kakak. Ya udah kalau itu. Ada, ada tenaga. Belum, Kak? Ya. Oh. Pedes lo. Pedes, Kak. Isinya banyak banget, sama. Emang pedes beneran, ya? Pedes. Pedes lah ini. Pedesnya cabai after 10 minutes go away. Bukan yang pedes-pedes Carolan Reaper itu beda. Kakak udah cobain. Ini sudah kan? Udah kan? Oh. Ya. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore?